ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bukan aku tak cinta padamu, semakin ku rela kaulah satu di dunia. Tapi kau tak mengerti getaran rasa hati. Masih ada ku cari. Kau anggap ku berseloka dan asyik dalam misteri mencari dan kasihnya. Pasti akhirnya engkau curiga. Katamu aku berdusta memperduakan cinta. Dari di tangan bulan, kau serah di genggaman. Tak kuhirau kena dia. Relalah aku korban adanya satu hukuman. Kau tinggal diriku tanpa satu pengertian. Dan sebenarnya cinta kita hanya cinta sementara. Kan hilang dua di bawah arus pawana. Cinta padaku terpandang dan sudah nafas hilang. Hanya ia menantiku di azal yang suci. Mengertilah kau sayang, kita harus rasakan ke alam tiada mati. Dan kita seabadi akhirnya engkau kucuk, oh tanganku. Marilah ku bisikkan kerabat kasih ini, biar menjadi nadi. Rahasiakan kalimatku hingga ia menjadi tanda hidup mati bersama. Hidup mati bersama. Daripada Slam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teringat zaman dulu-dulu. Zaman sekolah. Zaman sekolah. Okey. Jadi apa khabar zaman ni? Saya sihat, alhamdulillah. Uh-huh. Acak sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey. Kita dah tahu Slam ni dah 20 tahun. Mm-hmm. Dah 20 tahun bersama-sama. Lepas tu hari ni ada perkabaran gembira untuk orang-orang di Selatan. Mm. Mungkin zaman ni nak kongsikan. Okey, sebetulnya itu hari kita baru buat konsert di di Kenanga Mall. Uh-huh. Jadi untuk pemimpinan yang nak di Selatan pula, kita akan buat konsert pada 3 bulan September ni. Mm-hmm. Di Stadium Perbandaran Pasir Gudang, insya-Allah. Oh, okey. Jadi khabarnya ini merupakan hadiah bagi peminat-peminat Slam di kawasan Selatan lah kan. Okey, 3 hari bulan September tu tak lama saja lagi. Jadi lagilah. Mesti diorang ni excited lah nak pergi melihat Slam, insya-Allah. Dan mungkin bagaimana sebenarnya cara untuk mereka sama-sama nak
menyokong kumpulan Slam? Okey, selama 20 lebih tahun ni, dua dekad ni, kami memang inginkan berkumpul lah. Berkumpul dengan peminat, you know, share apa yang mereka dah berikan kepada kita, kan, support kita selama ni. So kita harapkan sangat peminat datang ke JB, Pasir Gudang untuk bersama-sama dengan kita. Actually itu bukan it's not about the money lah, it's about the fans and everything kita share lah. Nak menghargai peminat yang sentiasa memberi sokongan kepada kumpulan Slam selama 20 tahun. Okay. Saya kira ini juga untuk mengimbas kembalilah lagu-lagu hebat daripada kumpulan Slam pilih. Agak-agaklah berapa jam persembahan dan juga berapa banyak lagu yang akan disampaikan pada malam itu. Okey, kalau tak ada aral berita, insyaAllah dalam kita sekarang kita prepare, kita sediakan lebih kurang dalam 24 buah lagu. Okay. 24 buah lagu. Jadi tapi pada malam tu kita tengok macam mana, sebab dia punya, kita ada lebih kurang dalam 2 jam setengah lah. Ada tak sesiapa yang akan dijemput untuk sama-sama buat persembahan dengan Slam? Ada artis undangan. Kalau tak silap saya lah, artis undangan ni adalah kita menyerahkan seperjuangan waktu tu sama juga 90-an. Okay. Antaranya? Kalau saya bagi clue boleh teka agak-agak. Kita cuba. Dia punya clue dia, payung. Umbrella. Zarul Umbrella. So mungkin Zarul je lah yang buat masa ni yang kita tahu, hanya Zarul je. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya kumpulan Slam ni bukan dorang kan. Ada lagi ahli-ahlinya. Kalau boleh kita nak jemput lagi ahli-ahli kumpulan Slam yang lain, silakan. Lalan dah sampai tu, jomlah masuk sekali. Yang ada hari ni kita orang berempat jelah. Jadi Syah dengan Edi, kan, salam pada semua. Assalamualaikum. Okey. Nak tanyalah juga kan, saya kira untuk menjadi artis berkumpulan ni memang sukarlah sebenarnya untuk kekal sampai berpuluh tahun. Tapi selain nak buat reunion ni pun bukan senang, nak berkumpul bersama masing-masing sibuk dengan jadual masing-masing. Tapi apa yang membuatkan Slam boleh kembali terjalin lah, maksudnya kan, kembali berkumpul ni untuk memberi hadiah kepada peminat-peminat? Sebenarnya memang betul lah, kata susah nak kumpulkan balik. Tapi selepas hampir 23 tahun ni, yang mencetuskan benda ni sebenarnya memang di kalangan Syah dengan Najak, dengan Edi. Kami semualah sebenarnya berkumpul. Jadi pada waktu dulu tu, orang kata betul susah kita nak kumpul, nak bertahan. Tapi kita fikirkan balik atas sebab peminat-peminat sebenarnya, atau dasar untuk peminat benda ni. Jadi benda ni kita buat untuk mereka, bukan untuk kita saja. Tapi saya kagum sebenarnya dengan zaman ni. Dari dulu masa sekolah, dengar suara tak berubah sampai sekarang. Saya ada clue juga untuk Rina. Okey, apa antara identiti cara nyanyian zaman ni? Macam dah ada ketak gigi sikit. Itu memang saya ingatlah. Dia dapat trademark kan zaman ni tu. Sudahnya tempo. Okey. Mungkin boleh cerita sikitlah dari segi latihan ketika ini, macam mana? Sekarang ni kita dah pun bermula latihan dah dekat 3 minggu lah di studio. Menyiapkan semua arrangement of songs, pilihan lagu. Yalah, bekerja di studio lah kan. Ada lagu baru tak untuk konsert tu nanti? Buat masa sekarang memang tak ada. Tapi insyaAllah akan datang. Akan ada perancangan untuk lagu terbaru untuk hadiah kepada peminat juga. Okay, selain daripada konsert yang besar ni, saya kira itu satu hadiah yang besar. Tapi di samping nak sampai ke konsert tu, mungkin ada showcase-showcase tertentu ke yang mana peminat-peminat yang bukan berada di selatan tapi mungkin di mana-mana lokasi di tanah air ni nak mendengar ataupun mengikuti perkembangan Slam ke bagaimana? Okey, sebetulnya kita memang ada buat promosi banyak juga, tapi kita memang lebih fokus pada belasatan je. Sebab itu hari kita ada macam Azli, dia ada Lily, dia ada pergi ke Singapura kan. Jadi kita kalau boleh nak peminat-peminat di Singapura pun boleh datang sekali kan. Jadi kalau macam kita rasa kita buat dekat utara ke mana, mungkin no point juga. Jadi kita fokus pada belasatan. Baik, bagi mereka yang mungkin nak tahu lebih lanjut tentang konsert ini ataupun apa saja perkembangan terkini kumpulan Slam, boleh layari ataupun ikuti laman Facebook www.facebook.com/slamkembaliterjalin. Sebenarnya itu maklumat yang boleh anda ketahui jika anda ingin sama-sama menonton konsert Slam. Dan hari ini sebenarnya kita ada satu topik, iaitu tentang obsess. Boleh tak nak tanya sikit kepada kumpulan Slam? Di awal tahun 90-an tu, di zaman kemunculan kumpulan Slam ni, rata-rata ramai peminat yang obses kepada kumpulan Slam. Betul tak? Ramai yang minat. Takut tak orang obses? Yang
terlebih obses ni, diorang obses kat zaman ni. Oh, kita musician memang main muzik je. Satu grup, satu grup. Sudah. Tapi kan kalau saya sendiri, pengalaman saya kan, saya ada seorang kawan ni, bila pergi rumah dia, buka pintu bilik dia, keliling poster Slam. Dia potong gambar Zamani? Gambar Zamani keseluruhan. Tanya je lagu apa pun, semua dia tahu. Memang dia sangat-sangat obses dengan kumpulan Slam. Sampai hari ini. Nama dia Saleha. Saleha, terima kasih. Saleha, terima kasih banyak-banyak. Saleha. Okey, itu antara pengalaman artis atau pemesan kumpulan Slam sendiri, di mana ramai atau peminat yang mungkin obses kepada mereka, Rina. Betul. Tapi kita juga nak kongsikan tentang beberapa aspek dari sudut positif dan negatif berkaitan tentang obses ini. Kita nak kupaskannya bersama dengan tetamu istimewa kami semuanya seketika nanti. Apapun selamat maju jaya kepada kumpulan Slam. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih Wanita Hari Ini. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Pada pendapat saya, lelaki ni dia obses ni lebih kepada keterampilan pun ada, dan lagi satu dia lebih suka menunjuk-nunjukkan tentang apa yang dia boleh miliki. Saya lebih obses kepada personality, obses kepada kejayaan dalam mengejar cita-cita. Yang itu saya akan all out. Contohnya kalau kawan-kawan saya, kalau dia buat PhD, saya pun nak ada PhD. Contoh dia macam itu. Obses kepada pembangunan kejayaan. Perempuan ni kalau dia tengah obses back, dia tengok fashion lain, nak sampai abang pun bising lah. Tapi untuk sekarang ni, kakak tengah obses accessory. Kalau tengok je terbaru, nak. Saya suka motor, obses pada motor, dan saya ada sebuah Harley Davidson. Memang saya suka ride. Ya, saya lah ride satu Malaysia dan semua pergi satu Malaysia. Boleh tengok tempat orang, boleh ride dengan kawan-kawan, dan cuti weekend kita ride lah. Maybe pada handbag kot, handbag, kasut. Accessories pada wanita, so kita mestilah nak tukar-tukar sikit. Obsesi saya memang helmet lah. Paling murah pun RM2,500. Ada dalam 30 jenis. Saya suka motor berkuasa tinggi. Jenis macam Ducati, Kawasaki, RZ, minat lah. Hari ini nak pakai ini, esok nak pakai lain pula. Obsesi saya pada baju batik. Yang corak yang mengagumkan saya. Dan juga untuk apa tu perkahwinan saya, saya pakai baju batik juga. Luar biasa. Saya pilih kerana corak baju batik begitu cantik dan menarik saya. Tak lah ni. Saya nak gemas. Aduh, tak boleh lah dengan dia ni. Memang terbaik. Aku daripada dia ada first album, tahu tak? First album. Aku dah beli. Apa yang best sangat dia ni? Kau tak kenal Senaga Mas? Kau jangan cakap macam tu boleh tak? Kau. Aku rasa marahlah sekarang ni. Aku ni dekat Malaysia, pengerusi untuk klub Senaga Mas ni. Kau tahu tak? Kat FB tu, aku memang kontrol lah. Memang Senaga Mas ni memang aku punya. Aku ada daripada first album dia tau. First album. Kau rasa? Kalau nak cakap, memang panjang lah. Wah, minat sangat kau ni dengan dia ni. Okey, aku gerak dulu lah. Okey. Ni tip untuk kau transfer dalam PC ni. Aduh, transfer apa lagi? Aku banyak kerja lah nak kena edit. Kau buat apa ni? Tak berhabis dengan Senaga Mas. Kau jangan cakap macam tu. Tak nampak ni aku dah beli 2 tiket tau tak. Nak pergi dia punya konsert. Kau pun tahu. Aku rasa aku dah dengar cerita pasal Senaga Mas ni. Pasal apa? Cuba tengok dalam ni. Sekejap, aku buka. Saya akan melangsungkan perkahwinan lah dengan orangnya, orang jempol. Tapi aduh, serius lah. Yalah, serius lah. Jadi jemput lah ramai-ramai datang ke majlis perkahwinan. Uish. Mula sini. Aku gerak dulu lah. Melepaskanmu bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini.
berat bagi aku untuk melalui semua ini, Rina. Itulah kalau dah obses dengan seseorang tu tak boleh terima kenyataan bila sesuatu perkara yang berlaku tu apa yang kita tak nak sebenarnya. Betul. Obses tu apa satu perkara ataupun benda yang kita minati secara melebih-lebihan, tak kira dari pelbagai sudut, fizikal ataupun mental, dan ia juga mempunyai pelbagai sudut iaitu positif dan juga negatif. Tapi Rina nak tanya sesuatu pada saya kan? Saya tanya. Okey. Dah terbalik ni. Rina Sagwa. Sagwa? Aras saya. Apa itu maksudnya? Awak minta maafkan saya kan? Minta maaf ataupun ada dua perkataan. Katanya minta maaf ataupun apple dalam bahasa Korea. Tapi kami ni bukanlah obses dengan orang kata fenomena K-pop dan sebagainya ni. Tapi kita nak ceritakan sesuatu sebenarnya. Tetamu kami ini salah seorangnya memang sangat-sangat mengagumi apa sahaja daripada Korea, makanan ke, pakaian ke, artis ke, segala-galanya lah. Sampai sanggup pergi mengikuti kelas bahasa Korea semata-mata kerana terlalu meminati ataupun terlalu obses terhadap budaya Korea ini. Kita bersama dengan Nur Fadilah Leila Nasaruddin ataupun lebih mesra dipanggil Jojo oleh rakan-rakannya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Ingat tadi nak cakap Korea. Cakaplah Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Fadilah입니다. Jojo입니다. Okey. Apa dia? Saya dengar Mida-Mida. Saya dengar nama dia Jojo. Okey, kita juga bersama dengan di tengahnya Hanis Haizi Abdul Hamid. Nanti kita nak kupas apa agaknya obses Hanis ini. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Obses yang menguntungkan. Itu Hanis. Okey. Kita juga bersama dengan Harul Azrin. Sekarang saya rasa penonton kat rumah tu, Harul. Tengah obses. Tengah tengok dekat Instagram Harul sendiri. Banyak yang bagi komen ketika ini mungkinnya. Yang meminati bukan saja Harul, isterinya dan juga anaknya. Serta kucingnya. Kucingnya. Jangan lupa. Kita bersama dengan Harul sekarang ni. Apa khabar? Anak saya. Nak juga. Sebiji dah. Okey, minat Korea juga ke? Tak adalah. Okey, kita nak tanya kepada Jojo dululah. Okay, Jojo dah berapa tahun sebenarnya meminati Korea ni, ceritanya ke, filemnya ke, budayanya ke ataupun meminati K-pop itu sendiri? Rasanya Jo minat dekat 7-8 tahun jugalah. Dan first Jo minat dengan drama dia. Dulu memang top dengan cerita Winter Sonata. Lepas tu macam-macam lah kan. Dan lepas tu kemudian bila setengah peminat yang selalu tengok drama, kita tengok tak sama dengan Malaysia dengan sana. Kita nak tengok yang live dari sana. So kadang-kadang kita tengok pada blog. Blog tak ada subtitle. So inisiatif sendiri pergi belajar. Tak bagi faham. Tapi selain daripada meminati drama Korea, kita juga difahamkan ambil inisiatif untuk belajar bahasa Korea dan sampai ke Korea sendiri. Boleh dikatakan setiap tahun, betul? Tak. Mungkin boleh cerita sikitlah pengalaman apa yang membuatkan sampai nak ke Korea tu. First sebab saya minat bila tengok drama dia, kita tengok dia punya pemandangan sama macam dekat dalam drama dia kan. Kita nak tengok budaya dia sebab rasanya budayanya agak lain sikit dengan kita sebab kita berbilang kaum. Diorang just satu budaya yang ada kat situ. Okey. Tapi apa yang membuatkan anda pergi mempelajari bahasa Korea tu? Pergi ke kelas. Ni ada buku-buku yang dibawakan oleh Jojo pada tahun 2012 mengikuti kelas ini. Yalah, kelas ini kita perlukan modal dan sebagainya kan. Jadi apa yang membuatkan anda begitu obses sehingga pergi mempelajari dan memasuki kelas ni? Sebabnya bila dah travel, kita akan jumpa kawan baru. So kerana orang Korea ni bahasa Inggerisnya agak terbatas. So inisiatif ni nak bagi faham. So saya ambil kelas lah, belajar. Itu tentang obses Jojo sendiri terhadap bahasa Korea, budaya Korea dan sebagainya. Tapi kalau kita nak cerita dengan Hanis ini, mungkin berbeza sikit obses dia. Hanis mungkin nak kongsikan dengan penonton. Okey, saya lebih kepada fashion, iaitu handbag dan kasut lah. Dan saya kumpul handbag dengan kasut ni sejak saya umur 17 tahun lagi. 17 tahun ya. Dah start minat. Sebab saya tengok mak saya lah. Saya tengok mak saya dia pakai handbag cantik kan. But masa sekolah menengah tu kita agak terbatas sebab duit tak ada, duit tak cukup. Jadi saya ingat lagi first salary saya kerja part time, gaji tak banyak pun, 1,000 je. 600 tu habis dekat handbag.
Maksudnya saya bekerja untuk nak beli apa yang saya hajatkan. Itu obsesi anda lah. Yes. Saya kira penonton yang sedang menonton ketika ini, bagi penonton wanita, mungkin mereka memahami apa yang Hanis rasakan. Tapi ada juga mungkin dalam kalangan penonton merasakan itu satu pembaziran. Tapi apa yang juga penonton tak tahu, bahawa obsesi Hanis ini sebenarnya ada cara tersendiri, dan juga kalau betul dan kena caranya, ia boleh memberi satu pulangan yang menguntungkan juga. Okey. First of all, memang saya tak berhutang. Bila saya beli sesuatu, saya sebab saya ada saya punya bisnes dan saya pastikan semua komitmen saya terbayar. Dan handbag tu adalah satu orang kata target. Target mula-mula masa first year saya berbisnes jadi target tahunan. Tapi lama-lama tu dah jadi target bulanan. Sebab makin kita makin bersemangat nak bekerjalah. Okey, setakat hingga ke hari ini agaknya berapa banyak koleksi tas tangan yang ada ketika ini? Rasa sebab dalam lebih kurang 40 hingga 50 Chanel, sebab yang itu memang saya suka dan dia ada second hand value. Saya takkan simpan lebih daripada maybe 3-4 tahun. Saya selalu akan rotate lah. Saya hampir menangis melihat gambar ini sekarang. Ini actually gambar 3-4 tahun lepas sebenarnya. Saya kira ini gambar 3-4 tahun lepas dan sekarang ni mesti dah bertambah lagi koleksi yang ada pada Hanis. Dari segi saya kira apa yang Hanis lakukan ini mungkin dari segi penambahbaikan impian itu juga. Daripada awal mungkin harganya lebih murah ataupun rendah, tapi ada target untuk diri sendiri, jadi nak capai apa yang diimpikan itu kena berusaha lebih keras. Betul. Makin lama ialah as kita grow up lah kan, taste pun akan berubah, trend berubah, dan macam saya bila dah masuk 30-an ni, saya lebih ke arah Birkin, Hermes punya brand lah kan. Dan daripada bag-bag yang lama tu saya tak buang terus je, saya jual balik, ada second hand value. Okey. Itu kisah Hanis sebenarnya. Tapi kalau kita lihat seorang lagi ni, memang dia ni menjadi obses, bukan sahaja Hairul tapi Hanis, baby dan juga si kucing. Mungkin nak kongsikanlah sebelum kita cerita tentang peminat-peminat yang obses dengan kehidupan Hairul dan Hanis ni. Hairul sebenarnya obses tentang apa? Saya depends lah. Dulu saya daripada kecil saya tak dapat barang mainan. Contoh macam remote control helikopter, macam-macam lah. So sekarang ni saya kerja, so saya beli macam dia juga, macam Hanis juga. So bila saya beli sesuatu benda yang saya tak dapat dulu, kepuasan saya kat situ. Dan seterusnya saya punya obses dengan mancing. Mungkin macam perempuan handbag ni semua, macam saya lebih suka pada ketenangan mancing. Sebabkan obsesi itu, adakah Haru akan memperuntukkan sejumlah wang untuk membeli pancing ataupun kail yang mahal berjenama dan sebagainya? Saya tak macam tu. Saya lebih suka target ikan apa yang saya tak pernah dapat. Macam separuh orang akan nak beli barang mancing, mesin apa semua kan. Macam saya tengok macam first saya pernah dapat layaran, saya pernah dapat ikan tuna, saya pernah dapat. Sekarang tengah target, saya nak target ikan salmon. Itu kena pergi laut dalam tu. Kena pergi Norway. Kena pergi Norway. Kadang-kadang lelaki ni macam harus suka memancing. Bagi mereka yang menanti golf dan sebagainya, ada harga set golf yang mencecah hingga ke RM200,000. Dan ada juga yang sanggup membelinya. Orang lelaki kadang-kadang suka tukar rim kereta ataupun tayar kereta. Ada juga yang sentiasa 3-4 bulan sekali tayar apa rim kemek sikit, cala sikit, dia akan tukar kepada rim yang baru. Dan setiap rim tu harganya memang sangat-sangat mahal. Itu tentang obsesi lelaki lah kan, yang tak nampak. Orang perempuan nampak sebab dia bawa. Sebab dia buat beg, dia pakai kasut dan sebagainya. Tapi kalau lihat pada satu sudut yang berbeza pula, obsesi peminat pada Harul sendiri. Kalau dulu mungkin obsesi mereka pada anda sebagai individu. Tapi hari ini selepas pun berumah tangga, sekarang obsesinya jatuh kepada Hanis. Hanis pun memang ada peminat sendiri. Mula sekarang jatuh kepada Yusof dan juga Mucibu. Macam mana tu? Saya tak rasa macam benda tu sebab kita public figure. So segi orang obses dengan kita tu, mungkin saya labelkan macam okey, ini adalah lumrah kehidupan kami. Tetapi macam sekarang ni, macam saya ada akaun Instagram Bujibu, anak saya lah, untuk macam orang sebenarnya saya perlukan doa orang. Macam saya suka post video anak saya, sebenarnya saya suka orang doakan kita. Selama sama saya pun doakan orang juga. So itunya kepuasan saya dari segi macam kenapa saya buat Instagram itu semua. Dan semalam bawa Yusof pergi
Berenang? Nah, ya. Baru 2 okay. bulan 11 hari. So saya, sebab ini adalah kenangan. Sebab saya kecil-kecil dulu, saya tak dapat kenangan ni. Bila sebab saya dulu pernah kerja tarik kereta pun semua. Gambar semua saya tak ada. Sebab saya segan nak masuk ke Facebook. So sekarang ni, kalau kenapalah saya tak post dulu. So inilah saya nak buat. Macam anak saya dah besar, ini dah dapat kenangan. Dapat tengok pada Instagram saya ataupun dekat di mana-mana. Sebab rumah saya dulu, masa saya kecil, saya ada gambar banyak. Rumah saya banjir. So gambar-gambar saya semua hilang. So kenangan saya tak ada langsung gambar kecil. Ada pun berapa, 2-3 keping je. So saya tak nak anak saya tak ada kenangan dia tu. So dia akan tahu daripada kecil muka dia macam mana. So perubahan dia, dia akan tahu bila dia berjalan, bila dia boleh mandi, bila dia boleh lompat. Seolah-olah macam satu album kan yang kita memang nak hadiahkan untuk anak. Tapi kalau kita lihat, tak salah sebenarnya peminat-peminat ni memang dia meminati Hairul, Hanis dan sebagainya. Tapi takut kalau keobsesian mereka ni sebenarnya kadang-kadang membuatkan kita rasa tak selesa. Pernah tak dalam satu situasi Hairul berdepan dengan peminat yang terlalu obses sampai DM di Instagram dan sebagainya, nak datang ke rumah ataupun menunjukkan ayat-ayat yang mungkin kita sendiri rasa tak selesa? Banyak kali sebenarnya. Dari segi macam diorang nak dapat nombor kontak kita, dapat alamat kita semua, memang diorang boleh dapat cepat jugalah sebenarnya. Tetapi bagi saya, benda-benda ni macam satu benda yang lumrah juga sebenarnya. Cuma saya tak berapa selesa dari segi macam apabila kita tengah makan. Kadang-kadang saya terlalu lapar, kadang macam kita pun, sebab saya rasa saya macam biasa juga, saya makan kat public. Saya makan kat mamak semua. Tetapi bila tengah-tengah lapar, abang nak ambil gambar, macam mana pun kita tetap nak kena layan. Betul. Sebab seorang je kita tak layan, dia akan kecoh satu dunia. Bukannya maksudnya kecohnya apa, maksudnya bagi saya, sebab dulu saya pernah nak ambil gambar dengan seorang artis. Saya ditolak. Saya ditolak, saya rasa sangat hampa sebab saya minat dia. So saya rasa macam saya tak nak buat orang macam tu. Sebab dulu Roshamno pernah tolong ayah saya. Satu table. So Roshamno tu, ayah tu bocor. Bumbung tu bocor. So Roshamno cakap, cik tepi sikit ni, bocor ni. Sampai sekarang ayah saya sayang Roshamno. Padahal benda macam sikit tu sikit je. So kalau boleh semua orang saya layan tetap sama. Walaupun saya macam Tapi saya kira peminat juga harus tahu limitasi mereka terhadap tak kira siapa pun yang mereka minati, kerana walaupun kita seorang selebriti, anda seorang artis dan sebagainya, perlu ada ruang-ruang privacy untuk diri sendiri yang harus dihormati oleh peminat-peminat itu sendiri. Tapi kalau kita nak cakap dari segi obsesi ini, Hanis meminati handbag dan juga tas tangan dan juga kasut. Hanis telah pun berkeluarga. Suami, lelaki dengan perempuan ni, apa pula minat suami Hanis? Minat suami saya, dia menyokong minat Hanis. Dia memang sokong, alhamdulillah dia sokong, dia tak pernah larang. Tapi kadang-kadang tu bila agak keterlaluan sikit, dia akan advise sikitlah. Dia kata handbag lagi. Agak kening jelah. Kalau dia, apa minat dia? Dia suami. Dia lebih kepada social media expert. So dia banyak handle our business on social, and of course dia minat gaming lah. So bila saya bila kita marah sikit kan, dia main game lama sangat, kata samalah macam you minat handbag. Dia cari Pokemon tak sekarang? Apa dia? Dia cari Pokemon tak sekarang? Tak. Yeah, okay. Baik, kalau Jojo sendiri yang pernah berkesempatan untuk ke Korea, pernah tak bertemu ataupun ada impian untuk jumpa artis-artis K-pop ni dan sebagainya? Ataupun dah tertunai impian tu? Rasanya dah. Okay, siapa? Jumpa siapa? Mungkin boleh cerita? Biasanya macam kalau ada show dekat, konsert dekat sini, Joe track untuk dapatkan tiket lah. Tapi biasanya selalu sold out. Okay. Joe pernah jumpa Tiara. Paling best dia jumpa Kim Jongkook. Kim Jongkook. Okey. Jojo, tapi penyanyi ke pelakon? Minta maaflah sebab kami ni tak kenal. Tak kenal. Kim Jongkook rasanya orang ramai kenal sebab dia Running Man. Tapi sebenarnya Kim Jongkook adalah seorang penyanyi. Yang tinggi-tinggi macam jiraf tu bukanlah. Tapi depan dia Kim. Okey, tapi Jojo, sebelum nak tanya kepada, nak membaca soalan di Facebook ni, nak tanya juga, kalau masa pergi Korea atau pergi ke kelas Korea, pergi ke konsert tengok K-pop sebagainya, perempuan lagi ramai ke lelaki lagi ramai? Seperti kebiasaan,
perempuan lagi ramai. Perempuan lagi ramai. Kita nak bacakan pandangan daripada penonton wanita hari ini, Fatin. Fatin kata, bagi pendapat saya, obses ni ikut pada individu seseorang tapi lebih nampak kebanyakannya pada lelaki. Saya sendiri pernah jumpa dengan orang yang terlalu obses dengan setiap keluaran iPhone. Padahal masa itu dia masih seorang pelajar. Sanggup lapar untuk kumpul duit beli iPhone jika ada keluaran terbaru waktu itu. Siapalah macam itu kan? Sanggup kat perut. Okey. Itu saya kira itu obsesi. Itu lelaki. Kata penonton itu lelaki lebih obses. Itu saya katakan tadi. Wanita ni obsesinya lebih dilihat. Suka kumpul tudung sebab wanita ni kalau pakai tudung hari-hari kena tukar tudung color yang berbeza. Betul. Jadi dia dilihat obses tapi sebenarnya itu keperluan. Tukar tas tangan. Takkan nak pakai tas tangan yang sama macam 3 bulan kena tukar nanti lusuh. Kasut apatah lagi. Wanita kasutnya kena tukar ikut warna baju. Saya tak tahu cakap untuk diri sendiri tak macam mana. Sebab semua juga. Semua kat sini jadi itu juga keperluan. Okey. Tapi lelaki obsesinya tak nampak. Obsesinya pada video game COC. Kereta. Sport rim. Satu kasut lelaki boleh beli 3 kasut wanita kadang-kadang. Ya. Dan mungkin obsesi lelaki itu lebih kepada perkara-perkara yang tidak dilihat. Hairul, setuju tak? Mungkin jugalah sebab saya pun... Saya tak cakap yang saya minat kereta. Tetapi saya punya kereta pun lebih kurang saya buat macam perempuan kumpul beg. Tapi akhirnya macam, dia mengaku. Yes. Sebab saya pada dulu masa saya bawa Iswara, saya suka cat, saya suka ubah kereta saya menjadikan satu lain sebab saya nak nampak benda tu lain. Walaupun saya masa tu gaji macam 1000 lebih je. So kita sanggup. Tapi nak cakap pasal kereta pun segan juga sebab lah tak best lah nak cakap. Sebab saya tak reti nak cakap. Tak reti. Tak reti. Dia buat tak reti. Nanti hantar kat Instagram dia. Okey. Tapi mungkin Hanis sendiri. Sebenarnya Hanis juga nak boleh kongsikan sesuatu kepada penonton. Obsesi dari sudut yang lebih positif sebenarnya. Di mana daripada minat yang biasa-biasa. Dan akhirnya sebenarnya sekarang ini rakan-rakan ataupun kadang-kadang selebriti juga meminta nasihat daripada Hanis sendiri untuk memberi tas tangan dan juga sepatu. Yang membolehkan ia memberi pulangan yang mungkin lumayan kepada Hanis. Okey. Handbag ni dia actually is a good investment. Is lagi better than kereta. Okay, handbag dia tak jatuh. Sorry. Handbag dia tak jatuh value, especially Chanel and Hermes lah. So say for example, saya beli bag 5 tahun lepas harga RM15,000. Chanel sekarang dah jadi RM25,000. Okay, bila kita jaga dalam keadaan condition yang baik, mungkin saya boleh jual dalam RM18,000, RM19,000. Ada keuntungan di situ. Tapi kan kalau secara jujurnya saya nak tanyakan kepada anda bertiga, Hairul sendiri merasakan siapa lebih obses, lelaki ataupun wanita? Tak tahulah sebab macam Hanis, isteri saya, dia tak minat beg. So macam saya tak tahu nak cakap. Hanis minat apa? Dia suka buat, dia suka masak. Suka masak. Dia suka masak, dia suka menulis. Itu je. So sebab saya cakap, awak tak nak ke beli handbag sebab dia tak nak, dia macam nantilah. Berapa umur Hanis? Hanis 26. Belum lagi. Memang daripada mula kenal pun masa dulu saya menang satu rancangan pun saya beli beg untuk dia. Dia cakap, "Tak yalah beli beg, jom." So itu yang permulaan dia beli beg. So lepas tu dia tak nak sampai masa kita orang nikah nak kahwin, hantaran okey, jom pergi gak beli. Alhamdulillah bertuahnya bertuahlah dapat Hanis. Dia memang seorang gadis yang baik. Itulah macam saya pun tak tahu macam ni dunia obses untuk perempuan punya minat kan. Sebab saya tak nampak Hanis minat macam tu. Dia semua minat benda-benda macam masak semua. Lepas saya pun kena masak juga. So macam ketam saya lelaki lain. Ketam lemon. Okay. saya obses dengan Hanis. Okey. Dan bagi Jojo sendiri siapa lebih obses? Bagi lelaki atau wanita? Sama macam Azrul kot. Jo pun tak tahu. Jo pun tengok kalau pada dunia K-pop, Jo rasa perempuan lah. Sebab sanggup berhabis duit. Sanggup. Ada kawan je, setiap konsert artis tu dia akan pergi even ke Singapura, Bangkok. Kadang-kadang pergi Korea sampai 2-3 kali. Untuk tengok konsert saja. So rasanya perempuan lah. Perempuan lebih obses. Hanis? Saya rasa, of course, bergantung pada individu tersebut. Tapi sebab perempuan ni, nafsu dia lebih. So in terms of shopping, perempuan memang paling kuat lah. Kan? Sometimes
benda tu tak make sense pun dia macam okey nak juga. Okey. Ah, tu logik lah sebab saya nampak Hanis mungkin minat pada sekarang Yusof dah ada anak. Ada macam, "Weh, jom kita tengok barang anak." Dia lebih suka barang anak sekarang. Betul. So betul juga individu. So nampak sekarang Hanis dah mula macam okey, kenapa kita nak beli baju ni ke tak? Baju ni ke tak? Ah, oh, saya tak tahu. Bagi tak tahu. Jadi perempuan ada buat obses. Perempuan lah. Perempuan ni katanya perempuan baiklah. Kita terimalah. Perempuan lebih obses. Terima kasih. Itu ucapkan kepada Jojo, kepada Hanis dan juga kepada Hairul. Bersama kita hari ini berkongsi tentang topik obses ini. Ternyata mereka kata perempuan, Fiza. Tapi saya macam setuju-setuju tidaklah. Kenapa tidak pula? Kita bagilah kesalahan kepada lelaki. Jangan mengaku kesalahan kita. Simpan. Okey. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wanita bukan saja obses dengan tas tangan, baju, kasut dan sebagainya, tetapi wanita juga percaya ataupun tak obses dengan kecantikan. Betul tak, adik? Betul. Cik adik manis kita ni, Nurlina Hasyati. Yes, setuju tak apa yang saya katakan sangat tadi? Setuju. Wanita sangat obses dengan kecantikan. Sebelum tu, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton Wanita hari ini. Macam Kak Nina cakap tadi, wanita obses dengan kecantikan kan? Kecantikan ni bukan saja fokus pada kecantikan wajah aja, tapi kecantikan bentuk badan sangat penting. Sebenarnya ramai wanita kat luar sana yang mempunyai masalah dalam penjagaan bentuk badan mereka. Walaupun mereka dah cuba pelbagai cara tapi masih lagi tak berkesan. Tapi para penonton kat rumah, jangan bimbang. Landry Management mempunyai lebih 10 tahun pengalaman dalam menyelesaikan masalah berat badan. Jadi kepada mereka yang masih lagi buntu macam mana nak mengatasi masalah berat badan, datang je kat cawangan kami. Hari ini kami ada promosi SMS dan menang. Ha, jadi penonton kat rumah tu siap sedia handphone masing-masing, SMS terus menang. Menang apa? Promosi satu sesi lawatan London bernilai RM508. SMS je terus menang macam. Oh, maksudnya kalau SMS saja terus dapat terus satu dapat rawatan. SMS terus dapat. Wow. Hantarkan LV, jarak, nama dan alamat ke 33884 atau anda boleh terus hubungi kami di talian 0326141234. Promosi ni terhad untuk 100 orang pertama je. Jadi cepat-cepat SMS. Jadi sekarang kena cepat-cepatlah ni sebab hanya 100 orang pertama saja yang mendapat rawatan ini. Tapi kita nak tanya juga bagaimana sebenarnya kan London Weight Management ini boleh membantu kaum wanita kita ini menjaga bentuk badan mereka. Okey, untuk mengetahui bagaimana London dapat membantu, kami ada sediakan video untuk anda. Jadi mari sama-sama saksikan video yang kami sediakan. Hari ini kami ada promosi SMS dan menang di mana anda boleh menang satu sesi rawatan London bernilai RM508. Anda hanya perlu SMS LV, jarak, nama dan alamat ke 33884 atau anda boleh terus hubungi kami di talian 0326141234. Kita bukan manusia ni lumrah, kita mesti nak makan je-je. Makan benda yang tak berkhasiat, benda yang berlemak. Sebab itu yang sedap. Ya, itu yang sedap. Akibatnya kita mudah tercungap-cungap. Naik tangga penat, sakit lutut, sakit sendi. Sebab apa? Lutut tak dapat nak tampung berat badan yang berlebihan. Jadi aktiviti harian kita pun akan terganggu. Bila kita makan secara tak terkawal, berat badan akan bertambah dan badan jadi besar, baju tak muat, jadi ketat. Bertambahlah stres seorang wanita ni kan? Tambah stres. Dan baju yang fashion ni pula, selalunya tak ada dalam saiz besar kan? Jadi mereka susah untuk nak bergaya, susah nak pilih baju. Tapi jangan bimbang, ini semua ada penyelesaiannya. Apabila pelanggan datang ke cawangan kami, pakar perunding kami akan menganalisa badan anda untuk mengenal pasti punca sebenar masalah anda. Di Landweb Management, kami menggunakan kaedah yang paling mudah untuk membantu anda mengurangkan masalah berat badan anda. Kalau kita tengok VT ini, ini apa contoh rawatannya? Ini nak tahu contoh rawatan, kena datang ke cawangan kami. Setiap kali selepas rawatan, kami akan membuat perbandingan berat untuk menunjukkan hasil usaha pelanggan semasa rawatan. Seperti anda dapat lihat di VT ini, selepas mendapatkan rawatan, mereka mempunyai bentuk badan yang ideal, yang cantik, menawan, yang ramping. Paling penting kelihatan muda, itu yang kita obses nak cantik muda kan. Rawatan kami juga dapat bantu anda untuk mengeluarkan toksik dan air yang berkumpul dalam badan.
dan akibat retensi air. Selain itu, kami juga dapat membantu anda untuk meningkatkan kadar metabolisme supaya proses pembakaran lemak tu jadi lebih efisien lagi, lebih berkesan. Dan kami juga akan memberikan anda panduan supaya anda dapat kekalkan bentuk badan yang cantik yang ramping selepas rawatan. Jadi, masalah berat badan anda takkan melantun balik. Jadi, jangan lepaskan peluang dapatkan promosi kami sekarang. Anda hanya perlu SMS dan terus menang. Satu sesi rawatan London bernilai RM508. Anda hanya perlu SMS LV, jarak, nama dan alamat ke 33884. Atau nak cepat hubungi je kami terus di talian 0326141234. Tapi kan kalau dilihat tadi, tawaran ni hanya terbuka kepada 100 orang yang pertama. Betul. Tapi nak diikutkan sebenarnya penonton wanita hari ini lebih daripada 100 orang. Sebab tu kena cepat bertindak. Tak ada sebarang tambahan untuk tambah lagi 100 tawaran ke untuk mereka di luar sana, boleh tak? Okeylah, kita bagi peluang sekali je. Kita tambah lagi 100 rawatan untuk orang yang SMS kami sekarang. Maksudnya jadi, sekarang ni dah 200 lah. Jadi 200. Tapi sekarang cepatlah. Ramai penonton kat sana. Betul. Kan? Nah, jangan buang masa lagi SMS sekarang. SMS terus menang. Mudah je. Baiklah, kita pun dah sampai kepada hujung daripada segmen tajaan ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Liana berkongsi tentang kehebatan rawatan daripada London Weight Management. Anda tak perlu tunggu lama, terus saja SMS dan siapa tahu mungkin hari ini rezeki anda untuk kekal cantik dan juga badannya langsing. Terima kasih. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama saya dan juga Fiza. Wanita hari ini. Digemari oleh masyarakat di Malaysia maupun di Asia. Kalau kita ketahui sekarang ini merupakan musim durian. Jadi rata-rata para peniaga buah-buahan ini mengambil kesempatan menjual buah durian ini. Dan sebenarnya terdapat pelbagai jenis durian seperti durian kampung, Musang King, D24 dan banyak lagi. Dan hari ini saya nak tanya kepada orang ramai, kenapa agaknya mereka suka makan durian ni? Jom. Durian apa ni? Actually yang kita pilih tadi durian kampung lah. Sebab tengok harga dia pun agak murah. Saya penggemar durian. Saya rasa keseluruhan banyak rakyat Malaysia pun suka durian. Kalau ikutkan durian yang durian orang panggil durian kahwin ni, durian Musang King, D24, udang kunyit semua, itu yang antara yang terbaik lah. Tapi hari ni saya tengok even durian kampung pun bagus. Kita dapat good quality lah hari ni. Durian ni kita anggap macam kita meraihkan lah. Meraihkan dengan kawan-kawan kan. So saya pun boleh makan, tak ada masalah. So macam seronok lah, kita bersantai, bersembang. So the suasana tu yang saya suka. So tak kira lah dengan kawan ke, dengan keluarga. Suka makan durian ni? Saya sebenarnya makan durian pada kecil-kecil. Saya ingat peristiwa saya dekat kampung, pergi curi durian. Kerana kampung saya tak ada pokok durian. Tapi alhamdulillah bila saya berhijrah ke kota, durian ini boleh katakan satu makanan yang sangat saya minati. Dengan isteri yang ini, dia tak suka buat bubur. Tapi kalau isteri yang Shah Alam, dia memang suka makan buah-buah bubur. Kadang-kadang kita makan durian dengan pedut dengan ikan masin. Semua kampung makan, tak kira kaum mana, semua makan. Harga dia mahal, tetapi rasanya tetap dalam jiwa saya. Nak try lagi sekali, nak cuba lagi, nak makan lagi. Durian apa yang you beli ni? Durian kampung dengan apa? D2. Saya suka warna kuning dengan pahit. Wanginya sedap lah. Durian,
best katanya Rina. Walaupun saya kagum tengok orang makan durian apa semuanya, tapi saya memang dah cuba tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sangat. Saya pula pelik pula. Saya tak suka durian, tapi saya suka makan tempoyak. Sebab dia tak, dia dah tak ada bau, dia dah tak ada bau macam durian tu yang kuat sangat. Okay. Dan kemudian saya suka tempoyak mesti kena masam, dia tak boleh manis. Tapi sebenarnya nak tahu dengan lebih lanjut lagi sebenarnya ada rentetan juga. Kalau nak tahu cerita yang lebih mendalam, tonton majalah 3 malam ni. Buah Muhibah katanya. Okey, nak kongsikan sesuatu tentang hashtag cantiknya Malaysia, Rina. Kalau kita lihat sebenarnya Media Prima Berhadi dah mengambil inisiatif untuk mengadakan peraduan gambar tercantik ini. Di mana kami nak kongsikan antara gambar-gambar yang sememangnya memberi inspirasi lah kepada kita. Yang pertama dengan captionnya, "May every sunrise hold more promise and every sunset hold more peace. Captured an incredible view of KL. Hashtag cantiknya Malaysia." Daripada Asrafisa. Yang telah pun dimuat naik di laman sesawang Instagramnya. Dan satu lagi gambar kan. Gambar berkaitan tentang rumah kampung kan, Rina. Katanya, "Home is not a place, it's a feeling." Hashtag cantiknya Malaysia daripada Des Cheng. Dan juga satu lagi gambar ini tentang budaya ataupun masyarakat kaum murut. Cantiknya kaum murut. Hanya di Mari Mari Culture Village, Sabah. Hashtag cantiknya Malaysia. Dan kemudian ada juga satu lagi gambar berkaitan tentang asam pedas. Or literally sour spicy. It's a classic Malaysian dish. Be it Malay, Chinese or Indian, you are bound to get various recipe for a satisfying asam pedas. Hashtag cantiknya Malaysia daripada laman sesawang Instagram Faizal Mahmud. Malam tadi baru masak asam pedas. Subuh tadi kan awak masak kan? Cedak, mak siapa masak asam pedas ikan parang semalam? Sedapnya ikan parang. Lama tak makan asam pedas ikan parang. Okey, nampaknya kita telah sampai di penghujung siaran Monita hari ini. Dan diharapkan apa yang kami kongsikan, guraukan untuk anda penonton, sama-samalah kita dapat jadikan manfaat dan juga pengajaran yang berguna untuk kita meneruskan kehidupan kita seharian. Esok kami akan kembali lagi dengan topik kekacang. Ada banyak sebenarnya rahsia ataupun khasiat kekacang ini. Nak tahu lebih lanjut? Teruskan bersama kami esok. Nak tahu resepi istimewa kerabu tauge bersama dengan Rina? Tonton esok. Kerabu tauge? Kerabu apa? Kacang botol. Kacang botol. Okey. Jumpa esok. Menyiksa sejak ketemu dirimu, degup jantungku makin laju. Oh, aku tak suka berburang, sekiranya mahu akan ku kejar. Tetapi teragak juga, andai terjatuh air muka. Satu, dua, tiga. Kamu di depan mataku, dekat tapi jauh, jauh dari dekapanku. Namun teringin ku mengenali, mengenali.